Hai Usaha Berjaya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Yani dari Pembekal Mesin Makanan. Okey, hari ini saya nak berkongsi sikit mengenai mesin-mesin uli tepung yang kami bekalkan ke seluruh Malaysia. Jadi, kepada usahawan yang memerlukan mesin untuk uli tepung, stay tune ya untuk mengetahui kelebihan mesin-mesin yang saya akan kongsikan. Untuk menguli tepung atau dough, pelbagai jenis mesin yang kami membekalkan mengikut bahan-bahan yang usahawan perlukan. Untuk menguli tepung ataupun dough, pelbagai jenis mesin yang kami bekalkan mengikut bahan-bahan yang usahawan perlukan. Untuk mesin uli dough yang pertama, mesin uli tepung vertikal. Mesin ini sesuai untuk menguli tepung untuk bahan-bahan yang berasaskan keropok leko. Mesin ini mempunyai dua jenis kapasiti iaitu KLM20 dan juga KLM50. KLM20 ni mampu memuatkan 20 kilo bahan dan mempunyai power 1100 watt. Manakala KLM50 pula mampu memuatkan sebanyak 50 kilo bahan dan power 1500 watt. Mesin uli tepung vertikal ni mempunyai corong ataupun paip untuk mengeluarkan air ketika mesin ini dicuci atau dibasuh. Jadi, bahan-bahan yang diuli tidak akan menjadi cepat basi. Okey, untuk mesin uli tepung yang kedua, mesin uli tepung horizontal. Mesin ini mempunyai beberapa jenis kapasiti iaitu 15 kilo, 25 kilo dan juga 50 kilo mengikut cita rasa dan keperluan usahawan. Mesin uli tepung horizontal ni sesuai untuk menguli dough untuk buat kari pap, keria, dough mie dan lain-lain. Apabila usahawan menggunakan mesin uli tepung ataupun dough ini, mampu untuk usahawan menjimatkan masa, tenaga untuk menghasilkan produk makanan dengan lebih efisien dan pantas. Untuk usaha roti canai, jangan risau, kami juga membekalkan mesin uli tepung roti canai untuk anda. Mesin uli tepung roti canai ini mempunyai kapasiti sebanyak 25 kilo tanpa bahan dan 30 kilo termasuk bahan. Mesin uli tepung roti canai ini sangat sesuai untuk menguli dough roti canai kerana mesin ini menguli secara terbuka dan dapat elakkan dough roti cepat basi. Periuk yang boleh dibuka untuk memudahkan proses mencuci. Mesin ini kurang sesuai untuk adunan roti ataupun adunan biasa kerana struktur bilah yang tidak sesuai untuk adunan roti ataupun adunan biasa. Okey, kita beralih pula kepada mesin planetary mixer. Mesin planetary mixer ni juga sesuai untuk dijadikan pengadun dough dalam kuantiti yang sikit. Contohnya 10 kg ke bawah. Planetary mixer ni mempunyai dua jenis dinama iaitu Inufuk dan juga Orimas. Fungsi untuk mesin ini sama sahaja, cuma perbezaan jenama. Mesin ini mempunyai tiga jenis kapasiti iaitu B10, B20 dan juga B30. B10 mampu memuatkan 1 hingga 2 kg bahan, B20 mampu memuatkan 3 hingga 4 kg bahan, manakala B30 mampu memuatkan sehingga 5 hingga 7 kg bahan. Mesin ini dibekalkan bersama 3 jenis bilah. Mesin ini sesuai untuk mengadun dough seperti dough karipap, dough roti, dough keria dan sebagainya. Apabila usahawan menggunakan mesin ini, gesiran terlalu banyak yang akan terhasil dalam adunan yang akan menyebabkan campuran menjadi panas. Campuran yang lebih sekata, lebih halus dan lebih padat apabila menggunakan mesin ini. Mesin ini juga sesuai untuk melenyek ubi ya, jadi rugi kalau usahawan tak mencuba mesin ini. Untuk mesin uli tepung yang seterusnya, mesin sparring mixer. Mesin ini mempunyai beberapa jenis kapasiti. H20 boleh memuatkan dalam 20 liter bahan, H30 boleh memuatkan dalam 30 liter bahan, H40 boleh memuatkan dalam 40 liter bahan dan H50 mampu memuatkan dalam 50 liter bahan. Mesin sparring mixer ini sangat sesuai digunakan untuk pengadun dough seperti pau, donat, kek dan sebagainya. Okey, mesin sparring mixer ini bukan sahaja mampu untuk menjimatkan tenaga manusia tetapi juga menjimatkan masa dan dough yang diuli lebih cantik, lebih gebu dan lebih lembut. Kuasa mesin ini lebih jauh kuat berbanding planetary mixer sebab mangkuk sparring mixer boleh berpusing ketika pengulian supaya ulian lebih cepat dan laju. Berbanding dengan planetary mixer, mangkuk dan hood sparring mixer tak boleh ditanggalkan untuk dicuci. Hanya boleh dilap sahaja selepas digunakan. Untuk kesimpulan mengenai video saya hari ini, sebagai usahawan yang terlibat dalam proses penghasilan kari pap, kek, donat dan sebagainya, perlulah memberi penekanan kepada penghasilan produk usahawan yang berkualiti untuk lebih produktif.
Sesiapa yang mempunyai pertanyaan boleh hubungi kami di WhatsApp ataupun direct call dan kami sertakan nombor telefon di bawah. Dan jangan lupa visit website kami di kedaimesinmakanan.com. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum. Bye.